setiap saat dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup yang suka memuji menyembah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik atau jahat, kita perlu pilih yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Biar setiap kita mau minta diuji oleh Tuhan, selidiki hati kita, apakah kita makin hari makin berkenan pada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga diuji, dicobai oleh iblis. Sebelum iblis mencobai setiap kehidupan kita, baiklah kita pastikan saat diuji pasti menang. Kenapa Yesus harus diuji? Karena dia ingin menjadi teladan bagaimana dia sebagai Yesus, sebagai Allah 100% dan juga sebagai manusia 100% untuk membuktikan bahwa manusia daging, tubuh manusia daging itu pasti bisa menang apabila menginginkan pimpinan Roh Kudus, walaupun berbeda, berlawanan dan tidak bisa saling memahami. Tetapi kalau kita tidak kompromi dengan keinginan tubuh manusiawi kita, maka keinginan tubuh rohani kita pasti akan menang. Sebabnya saya ajak kita terus memuji-muji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobailah aku. Apakah aku ini terus bisa menang atas segala perkara. Tuhan memberkati. Kita berdoa sejenak ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Tolong berikan kesehatan yang prima bagi saudara-saudara kami yang ikut berdoa hari ini. Biar selalu dapat kemenangan, bahkan yang sakit jamah dan bersembuh. Kami lepaskan berkat kesembuhan atas setiap sakit saudara. Baik yang kanker, yang leukemia, yang sakit di leher, di mata, telinga. Dalam nama Yesus kami usir semua sakitnya, pergi tinggalkan oleh bilur Yesus. Setiap sakitnya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati supaya rumah tangganya tenang, damai, dan makin penuh hikmat untuk mempersiapkan diri keluar dari cobaan dengan segala kemenangan. Terpujilah namamu, ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.